السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله وبعض. كوم مسلمين دان مسلمات صائمين صائمات رحمكم الله. لبولان رمضان ين موليائني الله سبحانه وتعالى mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang merasa beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa dilaksanakan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita naik pangkat dari jabatan amanu, orang yang beriman, menjadi orang atau hamba yang mutakin, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ibadah puasa sebagaimana ibadah-ibadah lainnya dalam Islam mempunyai pesan moral untuk meningkatkan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia ataupun alam semesta. Semua ibadah adalah merupakan riyadhah, latihan agar selalu akhlak kita meningkat, terus membaik. Agar kita bisa hidup baik sesama manusia dan alam semesta. Semua ibadah mengandung pesan moral. Pesan moral inilah yang menjadi inti dalam satu ibadah. Bahkan Rasulullah SAW menilai harga satu ibadah dengan bagaimana seseorang bisa melaksanakan pesan moral ibadah tersebut, diriwayatkan. Pada bulan puasa, pada bulan Ramadhan, ada seorang perempuan yang sering mencaci maki pembantunya. Berita ini terdengar sampai ke telinga Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memanggil perempuan itu. Kemudian beliau menyuguhkan makanan kepadanya. Hai perempuan, makanlah makanan ini. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya makan makanan ini sementara saya sedang puasa? Kata Rasulullah, bagaimana kamu bisa puasa sementara kamu mencaci maki pembantumu? Sebenarnya puasa itu adalah perisai bagi kamu untuk menjaga hati kamu, menjaga perbuatan kamu dari hal-hal yang terjelang. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda Kam min sa'imin min siyamihi Illal ju' wal -latas. Berapa banyak orang yang puasa Mereka tidak mendapatkan pahala dari puasanya Kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus Segala ibadah Allah yang kita jalankan, yang kita laksanakan harus ditekankan pada pesan moralnya agar kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang bangkrut. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada para sahabatnya, siapakah orang yang bangkrut itu? Sahabat-sahabat menjawab, "Mereka yang kehilangan hartanya, mereka yang habis segala miliknya." Lalu kata Rasulullah, "Bukan orang yang bangkrut ialah orang yang di hari kiamat nanti membawa pahala, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tetapi ketika dihitung ada orang datang mengadu, 'Ya Rasulullah, ya Allah.'" mereka pernah dia pernah menyakiti hatiku. Maka pahala orang itu diambil oleh orang yang mengadu atau dipindahkan kepada orang yang mengadu tersebut. Kemudian datang lagi orang mengadu. Ya Allah, dia pernah memfitnahku dengan fitnahan yang keji. Kemudian dipindahkan lagi pahala orang tersebut kepada yang mengadu. Ada lagi orang yang mengadu sehingga habis pahalanya. Kemudian, dosa yang dimiliki oleh yang mengadu dipindahkan kepada orang tersebut itulah, kata Rasulullah, orang yang bangkrut. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang bangkrut. Kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan yang terpenting ialah dapat melaksanakan pesan moral ibadah puasa tersebut. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu lana walaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.